permission to officially introduce our new CHR. Oke okay guys, jadi ketemu lagi di vlog dari Journey. Jadi hari ini saya coba menceritakan nih, hari Selasa 10 April 2018 JBKR.com dan kanal YouTube Jerry Journey itu dapat undangan dari Toyota memperkenalkan Toyota CSR. Jadi kalau secara dimensi kendaraan ini tuh mirip dengan segmen di subcompact SUV, di mana kompetitornya itu ada Mazda CX-3 dan Honda CR-V 18. Jadi subcompact SUV ini sendiri mengusung mesin 1800cc yang katanya merupakan mesin Altis. Kalau Anda lihat desainnya ini di belakang nih, buritanya itu agak apa ya, bahasanya agak munjung gitu, hampir mirip seperti Eclipse Cross ya. Jadi kayak desainnya udah benar-benar keluar dari pakem Toyota. Jadi desainnya tuh benar-benar kayak desain Eropa ya. Jadi kalau Anda lihat SUV dari Mercedes-Benz itu pun juga belakangnya tuh kayak gitu. Jadi kaca belakangnya tuh agak lebih landai. Oke. Okay. So ada dua harga, itu yang pertama itu 288,5 juta yang single tone color, terus yang dual tone color tuh 290. Nih kita lihat guys nih, CSR. Sangat modern depannya. Anda lihat tuh desainnya udah benar-benar streamline ya, jadi aerodinamikanya itu benar-benar diperhatikan. Nah ini bannya pakai ban ukuran berapa ya? Kelihatannya sih ukuran 17 nih. Oke, tuh kita lihat belakangnya tuh guys, lampunya keren, lampu belakangnya sangat-sangat tidak konvensional. Jadi tadi pihak manajemen Toyota sendiri menyebut bahwa kendaraan ini tuh ditujukan kepada target yang menuju sukses lah ya. Dia target yang pengen keluar dari zona konvensional, pengen kendaraan yang katakanlah step up di kelasnya. Nah ini pilihannya Toyota CSR 1800cc. Nah di luar negeri sendiri ini ada dua pilihan mesin lainnya, yaitu 1200 turbo dan 2000 mesin 2000, tapi yang masuk ke Indonesia ini mesin 1800. Oke okay guys, demikian dulu laporan dari kanal YouTube Dairy Journey. Semoga laporan ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai ketemu di video Dairy Journey berikutnya.